Baiklah, kita rekod je. Lawanan Search and Destroy between Infest dan MMCQ. Dan kita kita main Search and Destroy. So MMCQ menyerang sebenarnya. Aim akan menunggu di situ. Bomb carrier is Sachi. Kita tengok sama ada Sachi boleh lepas tidak. Dia dijaga oleh Kai tapi mati di situ. Ada orang defend. Di defense boleh Boris Bliar. Ditinggalkan di situ. Tidak diambil oleh MMCQ. Andrew the Giant datang pakai bom tetapi mati. Settle di situ Port Authority. Ini final kill Boris Bliar. Membunuh Andrew yang tak aware akan ada defender di atas bangunan. Tani lagi punya. Okey. Tiga gagal balik. Rasanya MMCQ akan menyerangkan Bali. Tak ada bom di situ. Diorang diorang all in attack ke EA. Infest juga akan menjaga A nampaknya. Oh, ini kat luar perlawanan. Salam, salam, salam. Weh, boleh. Tu high tu. Banyak pergaduhan di situ. Nampaknya Infest kalah untuk mendefend di situ. Semua mati. Oh, tinggal Boris Blair dengan Naim saja. Eh, kenapa aku kena attack? Kenapa aku kena attack? Oh, maybe Boris Blair kena attack kot. Naim datang dari belakang. Boom, boom, sudah dipotong. Boleh oleh PUBG tapi berjaya dibunuh oleh Boris Bliar dan Andrew the Giant membunuh. Oh, tidak berjaya. Naim seperti gundah gulana. Macam mana serba salah, nak defuse ke ataupun nak tembak. Berjaya dibunuh oleh Andrew the Giant. Kam Bruin MK9 banyak seri satu sama. Adakah MMCQ still menyerang? Ya, MMECQ menyerang kembali. Dia nak pergi ke still ke A nampaknya. Dan tengok Infest akan jaga di mana. Infest berpecah. B1, A1. So A seorang jaga atas, A seorang jaga bawah. Kai jaga bawah nampaknya. Oh, adakah Kai kena bom? Tidak, tidak, tidak. Kai relax saja duduk di situ. Menyarap macam biawak. Tengok macam silangan kaki. Rupanya Boris Blair kena tembak lah sini. MCQ seperti benar Zapin ni. Kejap sana, kejap sini. Mana bom ni? Okey, ni bom carrier dia. Pet oleh PUBG. Nampaknya dia orang main tapi dan berjaya membunuh Kai. Kai berjaya membunuh. Kai mati di situ. Nampaknya jalan sudah clear untuk PUBG letak bom tetapi dia takut-takut lagi. Yes, tinggal Yop seorang saja nampaknya. Dan PUBG still takut-takut lagi. Yop berjaya tinggal. Sekarang 1-on-1 dengan PUBG. Sekarang Yop pergi ke sana, ke A. Dia akan naik ke A. Yop akan mati dah saya ni pasal atas bawah ni. Yop belakang kau Yop. Dua-dua tak tahu nampaknya. Yes, berjaya membunuh nampaknya. Terbaik. Terbaik Yop. Terbaik Yop. Janggul kau sangat cantik Yop. Yeah. Dengan menggunakan gold.
Biasa ni apa ni? Senjata apa ni? Uzi ke apa ni? Okay, nampak sekarang barulah invest menyerang. MMECQ defense. Ambil pemandangan dari atas drone. Drone gope. Cepat defend, defend, defend kata dia orang. Lari, 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 lari. So kita tengok macam mana tactical invest kali ni. Boris nampaknya akan pergi ke A. Oh, dia orang ni pergi ke B nampak rasanya. Pat G menunggu di situ. Siapa ni mati? Akan mati. Yeah. Okay, berjaya. Revenge ke atas Boris. Eh, siapa mati tadi? Oh, Kai. Wah, itu lah. Alamak. Aku tak sempat nak commentating pula. Oh, sangat steady and calm eh. Aiming nak aim di situ. Aiming rats. Tak boleh sebut nama sebenar eh. Next round. Nampaknya sekarang berapa? Sudah 3-1 tak silap. Yes, 3-1. Defend, 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 defend kata dia orang. Ada apa sah masuk tim lawan pula ni? Kau ni ngada-ngada ni. Takut bila kena tarikat. Nampaknya tak ada, tak ada orang jaga A. Wah, ada siku. Shashi jaga A nampaknya. Dan Shashi seperti tidak mahu, tidak mahu defend Shashi eh. Nampak Shashi seorang juga di sini. Nampaknya memang dalam taktik MCCQ ni tidak menjadi rasanya ni. Baru je lah sokong MMECQ. Tapi invest menang pula. Cantik sekali tembakan daripada Kai menggunakan style AUG. Round ni, ini last round rasanya ni. Nampaknya Kai ada bom. Oh, dia orang tukar. Dia orang still pergi ke A nampaknya. Baik, kita lulus atas. Shashi still jaga situ. Oh, ramai kali ni. Ramai, ramai, ramai jaga. Ramai jaga A. MMC tu. Oh, pasti nama tu. MMC tu jaya membunuh. Yup, dengan Frosty Feet. Nah, MMC tu membunuh. Martin. Serangan bahaya di sini. Serangan bahaya di situ. Oh, Naim, Naim. Oh, Naim jaya membunuh. Shashi still berada di atas ni mendefend A, tapi A dah berjaya diletakkan bom. So pressure untuk MMECQ ya. Oh, berjaya membunuh semua orang dan berjaga dia berjaya untuk defuse banyak masa ni. Dan MMECQ berjaya mendefuse bom daripada invest. Begitulah kisahnya. Sangat menarik, sangat menarik. Itulah, ini baju nak pergi hiking ni, Arif ni. Sekarang MMECQ akan menyerang dan defense akan kembali defend. Yup, dari kaki tu. Alright, let's see where they want to attack. So the same thing, dia orang akan attack A juga. Sangat popular ya A ni. Maybe tak tahu lah asal. So kita ambilkan blue macam ni lah. Dia orang paling dan Andrew Jani ni buat apa yang ni? Oh, dia sniper di situ. Boleh nampak ke ni? Tak pastilah apa apa tujuan ni. Apalah. Tapi bom sudah jatuh di situ ya. Dan Andrew Giant dan Kai agaknya boleh pusing itu. Kai mati ditembak oleh Andrew Giant. Okay,
tinggal situ, maknanya tinggal dengan dua orang daripada MMVCQ. Harry Giant cuba menerbangkan bom dan cuba meletakkan bom. Oh, tidak berjaya untuk meletakkan bom. Boris berjaya mendefend. Cantik sekali. Arif datang untuk memberikan bantuan dan mati. Mati Andrew the Giant. Port Authority. Itu dia. Lagi sekali. Final killer pada Boris Bliad. Eh, satu lagi. Oh, so match point dia adalah 6. Port Authority. Apa ni? Hayya al alam amr arfaiya. Bisiku kembali menyerang A. Yup, defend A nampaknya. Hanya ada dua orang untuk defend A. Dan B sangat ramai yang defense. Siapa tu mati? Oh, Naim mati di atas. Arif datang untuk memberikan bantuan. Serang dari belakang. Flanking, Arif flanking. Arif datang dari atas. Dan berjaya membunuh seorang daripada MMVCQ. Mati berjaya membalas balik mana dalam kawannya dengan membunuh Boris Bliad. Sekarang tinggal 2 daripada MMVCQ dan 3 daripada Infest. Ni Yop si jaga di situ nampaknya. Tinggal satu daripada MMVCQ itu mati. Yop berjaya membunuh atau tidak? Ya, Yop berjaya membunuh. Itu dia, Yop. Agak bersepah tapi berjaya membunuh juga. Itu yang penting. So, final result. MMCQ, MMECQ 2 dan Infest 6. So, terima kasih kerana menonton.